anak berusia 6 tahun yang sedang berbelanja tertabrak mobil minibus yang tiba-tiba merangsek masuk ke minimarket di Jalan Memsikujaya, Sintang, Kalimantan Barat. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Mobil minibus yang dikemudikan oleh ER 15 tahun bersama 3 temannya. ER dan ketiga temannya berbelanja di minimarket. ER kembali ke mobil untuk memutar balik kendaraan. Saat itulah kecelakaan terjadi. 2 orang karyawan minimarket terluka ringan akibat benturan meja kasir yang ditabrak oleh mobil. Kalau untuk apa namanya itu kejadiannya, dia bisa nabrak atau enggak, kami kurang tahu, soalnya awal kami dua masuk ke barang sini, pas barang datang, posisi mobilnya tidak ada di depan. Jadi tiba-tiba langsung nabrak sampai ke dalam. Pengemudi mobil bersama 3 temannya dibawa ke Mapolres Sintang untuk menjalani pemeriksaan.